Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jinak TV. Selalu di hati. Masih dari Pasar Sapi Kunden, Wirosari, Gerobokan Jawa Tengah. Kali ini pasarnya baru direnovasi, teman-teman. Nah, terutama untuk palangannya. Nah, ini semoga kedepannya semakin maju, semakin ramai lagi. Nah, setelah palangan ini, mungkin apa lantai-lantainya. Soalnya yang sebelah sini itu masih tanah, teman-teman. Siapa tahu dari dinas peternakan di sini di Pasar Wirosari mungkin nanti bisa direnovasi lagi. Mungkin bisa ditambahi atapnya ya, biar sapi tidak kepanasan. Oke teman-teman, kali ini saya mau review ke sapi kalau ini sangat ramai sekali nih ya. Ini ada sapi-sapi lemon, sapi-sapi jumbo teman-teman. Kita coba untuk lihat sapinya seperti apa untuk kualitasnya teman-teman. Kita maju sini, kita lewat sini. Soalnya ini biasanya ini kan rame sapi-sapi bakalan. Nah, mungkin ini dijadiin satu ke sini. Nah, ini ada sapi-sapi bakalan, teman-teman. Sapi-sapi bakalannya. Ada limusin, ada sapi bekon. Sapi-sapi bakalan. Ada limusin yang ini. Rokok biru, Pak? 20, Pak, ya. Ini harga 20, teman-teman. Harga 20 juta. Ada limusin, sapi bakalan. Ini sapinya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini ada pekon. Gonmu, Pak? Iki, Pak. Pekone. Regi pinten, Pak? Pekone, Pak. 20-an ini harga 20 jutaan, teman-teman. Harga 20 jutaan. Ini dan juga ini ada limusin, soalnya terlalu rapat sih sapinya. Ada limusin lebih pinter Pak sih. Walulikor. Harga 28 nih cuma 2 juta lah, 2800. 2800. Nah, seperti ini sapinya. Ada limusin, limusin lagi. Ini kasar sapinya, soalnya terlalu rapet ini untuk masuk situ. Dan juga ini ada sapi bekon. Jadi di sini ada button. Nah, ini kualitas terbaru sapi-sapi bakalan dari Pasar Wirosari. Ini ada pekon, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada limusin. Harga berapa, Pak Bos? 25. 25. Ini harga 25. 2500. 25 juta. Oh, tak kira 2500. Harga 25 juta, teman-teman. Ada limusin. Nah, iya, Bro. Kepira, Bro? Tinggal, Bro, iki, Bro. 22500. Ini ada anu. Limusin harga 22500. Ini kepala naga melonjor. Masuk. Tapi, Bos. Oh. Rp22.500. Ada limusin Sintegon ini. Jadi ini Rp22.500. Seperti ini soalnya terlalu rapet. Soalnya sapinya dijadiin satu, terlalu padat sekali.
Soalnya yang ini itu direnovasi. Bedanya tempatnya di sini, teman-teman. Berhubung palangannya dibetulin, jadi satu jadi sini. Wah, ada padat sekali. Jadi saya ripunya dari samping atau dari depan. Kalau dari belakang kurang begitu maksimal. Ini dibetul dengan harga 22.500. Limusin same pegon. Terus yang ini ada pegon. Harga berapa, bro? Ini jalur 21,5. Ini hanya 21.500. Nah, seperti ini sampai nyatu. Satu setengah, teman-teman. Ada sapi pegon. Sapinya sable. Ini sapi-sapi bakalan kualitas pasar Wirosari. Update terbaru, kualitas terbaru dan harga terbaru, teman-teman. Seperti ini sapi-sapinya. Dan juga ada pekot. Inilah kualitas sapi-sapi dari Pasar Wirosari. Kita lanjut ke sini. Ini ada sapi betina ini. Betina ini. Sapi bakalan dari Pasar Wirosari. Amit Pak Ji, amit Pak Ji. Sudahlah, sip deh, sip deh, sip. Ini kualitas sapi-sapinya, teman-teman. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirosari. Yang sebagian direnovasi, yang ini dibayar dengan harga 21. Ada sapi pekon. Seperti ini sapinya. Sapi-sapi bakalan, teman-teman. Ada pekon, ada limusin. Pasarnya renovasian. Musin. Susah sekali situ. Kita coba lewat sini, teman-teman. Kita coba masuk, kalau siapa tahu bisa disut. Nah ini, tempat di belakang saya ini. Wah, ini terlalu padat sekali. Amit. Ini ada pekon ini. Ada yang besar, istimewa. Jumbo ini, pekon. Harga berapa sih, Mas? Ini ada si metal ini. Harga berapa sih, Mas? Si metalnya, Mas? Harga berapa, Mas? 24.300. Ini harga 24.300. Seperti ini sapinya, teman-teman. Ada si metal, kuel berapa, Mas?
Fuel berapa ini, Bos? Belum fuel. Fuel berapa? Masih 0 fuel ya? Masih muda. 24.500. Si metal, saudara-saudara. Seperti ini sapinya. Dari kaki-kakinya seperti ini. Si metal, 0 coil, 24.500. Double ya. Maksudnya dasnya deh, Bos. Nah, cekli, Bos. Seperti ini sapinya, teman. Tutur ini ya, Bos? Seperti ini sampai jatuh, Bos. 24.500, pantatnya seperti ini, Lur. Istimewa, Lur. Suro. Halo. Oke, teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Wirosari di hari Minggu Kliwon tanggal 15 November 2020. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, Bravo peternak sapi Indonesia.